Penduduk di kampung ini seakan lali akan masalah yang tidak berkesudahan dihadapi mereka sejak lebih setahun lalu. Seorang peniaga, Norizan Mamat, berusia 50 tahun dari kampung Kubang Kacang menyatakan bahawa perniagaannya tidak dapat diteruskan akibat keadaan kedainya yang berdebu dan habuk. Dia jual 3 bulan rasa. Belum tu tak kebut mana lagi. Pada ni hak kuat ni jadi rasa tutup kedal kan. Norizan berkata perniagaannya terpaksa ditutup kerana orang ramai mula tidak selesa untuk makan di kedainya kerana dicemari debu. Katanya, sebelum ini pihak penduduk menyangkakan aktiviti mengambil tanah hanya seketika, namun ia berlanjutan sehingga ke hari ini. Tambahnya, kejadian itu turut menjejaskan kesihatan penduduk, terutama golongan warga emas kerana hidup dengan udara tidak sihat. Jadi pebatuk jadi leluh lah. Jadi habuk ni. Tani Azmi Yusof berusia 60 tahun dari Kampung Tiong berkata debu itu akan berterusan selagi mana projek yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan tidak selesai. Sepatut dia kena cuci lalu dan mana dia debit daripada lori dia, dia kena basuh dulu. Tayar dia. Azmi berkata, tayar lori yang dipenuhi tanah telah menyebabkan debu yang tebal di atas permukaan jalan sebaik sahaja lori melalui jalan utama di kawasan penempatannya. Katanya, setiap hari berpuluh lori masuk membawa tanah untuk ditambung. Seorang lagi peniaga, Farida Hassan berusia 64 dari Kampung Tiong berkata, ia sangat kecewa kerana terpaksa membasuh kedai dan rumah setiap hari bagi membersih debu di kedai makannya. Mana sama orang lah. Ada benar. Dia berkata, pelanggannya kini berkurang dan pendapatannya turut terjejas. Katanya, pinggang, mangkuk, gelas dan meja perlu dilap setiap masa kesan daripada debu itu. Tambahnya, terdapat juga lori yang membersihkan jalan dengan menyimbah air. Bagaimanapun, inisiatif itu tidak berkesan kerana setelah kering, ianya kembali berdebu bahkan menjadi lebih teruk terutama di musim panas sekarang. Tinjauan Air Medical TV mendapati, difahamkan aduan telah dibuat oleh penduduk kampung Kubang Kacang. Masih tiada tindakan susulan daripada pihak berwajib.